Assalamualaikum. Oke, siang ini saya akan mereview terkait motor saya. Motor saya ini basicnya Karisma. Bentuknya ini Super Cup. Mungkin jarang apa ya, jadi mungkin jarang pada tahu. Oke, kita lihat Super Cup saya basicnya seperti apa. Oke, dari belakang semuanya original. Oke, belakang kita pakai kepet spaker punya GL, jok punya C800, C700 sama. Oke, dari suspension kita pakai DPS KW1 ya, ukuran 34, knalpot dan poster belakang juga punya Karisma. Arm kita pakai punya VGR lama, karena apa? Karena lebih pendek. Untuk velgnya kita pakai Racing tanpa merek. Emblem kita pakai punya Honda Super Deluxe punya GL. Oke, kita lanjut ke dapur tenaga. Kita pakai satu gelondong punya Karisma X, karbu standar, mesin standar, klakson. Untuk klakson kita pakai punya Mega Pro. Lanjut untuk pengereman kita pakai punya Suzuki ya, pakai cakram sudah ganti, yang awalnya pakai tromol karena mungkin saya mempertimbangkan faktor keamanan, jadi kita pakai punya Suzuki. Oke, kita lakukan sedikit modifikasi. Nah, kita lubangi untuk kit atasnya. Oke, kaki-kaki depan shock juga kita udah ganti, punya Karisma satu set ya. Spakbor juga punya Karisma. Nah, ini penembakannya. Oke, bagi yang berminat atau pengen konsultasi bisa kolom komen di bawah atau nanya-nanya seputar Super Cup. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.